keyakinan kita. Itu dinamakan dia wayu minu nabil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Jadi malaikat termasuk ghaib, alam akhirat itu ghaib. Itu dinamakan dia sam'iyyah, perkara yang kita dengar daripada Quran dan hadis. Baik cerita mengenai malaikat. Wajib kita percaya bahawa Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang tidak diketahui bilangannya, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Berapa ramai kita tak tahu bilangan malaikat. Ini makhluk yang paling ramai. Para malaikat itu merupakan jisim-jisim nuraniyah. Dia jisim juga, tapi bangsa nur, cahaya, yang latifah, yang seni atau yang halus. Dan bilangannya begitu banyak, begitu ramai, hingga tidak diketahui hadnya, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Mereka merupakan supara Allah Ta'ala. Kalau supara ni lah, kalau istilah kita duta, duta, supara, duta-duta, supara Allah Ta'ala, bererti wasitah, perantara, jadi antaranya antara Allah dengan makhluk. Jadi Allah nak terus di makhluk tak tahan. Jadi untuk kehendak Allah tu disampaikan kepada makhluk melalui malaikat. Itu jadi dia duta lah. Duta Allah kepada manusia, duta manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia orang tengah lah. Kalau manusia nak menerima wahyu Allah terus tak boleh. Jadi malaikat dulu, malaikat hantar kepada manusia, jadi boleh tahan lah. Mereka bersifat benar dalam segala yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Dia tak ada yang salah-salah, yang silap-silap, yang tak betul. Semuanya yang dibawa itu betul. Mereka tidak makan dan tidak minum, tidak berkahwin, tidak beranak pinak, tidak tidur, tidak ditulis segala amalan mereka. Tak macam kita. Dia istimewa malaikat ni. Tidak dihisap di kemudian hari. Dia tak ada ditanya oleh Allah SWT. Mereka dihimpunkan bersama-sama manusia dan jin di padang mahsyar. Dihimpun sama, tapi tak dihisap, tak ditulis, tak ditimbang amal mereka. Dan mereka kemudiannya masuk syurga serta berseronok-seronok di dalamnya, mengikut yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dia masuk syurga juga, tapi dia berseronok-seronok dengan keadaan mereka dalam syurga. Bukan macam kita berseronok-seronok, makan, minum, menikmati. Dia masuk surga juga, tapi dia tak macam kita sebab dia tak makan, tak minum. Dikatakan semasa di dalam surga, keadaan mereka malaikat sama seperti keadaan mereka di dunia. Dia sama. Di dunia pun macam tu, dalam surga pun dia macam tu. Tak makan, tak minum semuanya. Tidak makan dan tidak minum, tetapi diilhamkan mereka bertasbih dan bertakdis. Bertasbih mengucap subhanallah, bertakdis memahasucin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, subhanallah, itulah yang mereka rasai begitu seronok, seperti keseronokan yang dirasai oleh ahli syurga dengan makan minum. Kita seronok dengan makan minum, dia seronok dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mudah kan, harus berlaku kematian atas mereka, mereka pun mati juga. Boleh mati juga. Tetapi tiada seorang pun dari kalangan mereka yang mati sebelum tiup pertama sangkakala. Tapi ingat, yang begitu ramai punya malaikat, dia tak ada mati macam kita. Dia matinya sesudah tiup sangkakala pertama nanti. Sekarang ni tak mati-mati. Sejak daripada zaman awal dicipta oleh Allah, manusia mati. Dahlah tak berapa ramai, mati pula. Malaikat yang ramai tak mati-mati, itu jadi lagi ramai lah dia. Mereka semuanya mati pada tiupan pertama sanggakala. Tiup sanggakala semuanya mati, melainkan malaikat yang memikul aras atau dikecualikan tak mati. Dan keempat-empat ketua malaikat yang mati selepas tiupan sanggakala yang pertama. Ketua malaikat pun mati juga, ya, lepas tiupan sanggakala pertama. Yang terakhir sekali mati ialah malakal maut. Pasal itu mencabut nyawa orang, dia penghabisan sekali mati. Siapa cabut nyawa dia, Allah matikan dia. Itu malakal maut. Dia dalam riwayat hadis Rasulullah, kata malakal maut, kalau aku tahu dulu sakitnya cabut nyawa, aku tak adalah rentak-rentak tangan. Rupanya dia pun sakit. Tapi dah tinggal penghabisan, semua dah direntap dia itu.
malaikat maut. Para malaikat tidak menderhaka kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallah, dia tak pernah menderhaka kepada Allah dalam segala perkara yang disuruh mereka lakukan, dan mereka membuat apa yang disuruh, apa disuruh dibuat, tak kurang tak lebih, tepat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka laksanakan apa yang diperintah. Hatta satu riwayat, malaikat yang jaga api neraka, malaikat Malik, pengis garam dan jaga api neraka, orang dah kena siksa ribu-ribu tahun, nak cari ketua penjaga malaikat, penjaga neraka, malaikat Malik, sekali jumpa, Tuan, budi pekerti lah sikit Tuan, budi bicara sikit, panas sangat api neraka ni, bagi kurang sikit lah. Apa jawab malaikat Malik? Kalau aku kurangkan, aku derhaka pada Allah SWT. Rasalah macam tu, ini perintah Allah SWT, sikit pun tak boleh, budi bicara tak ada. Macam itulah dia, ya'malu namu yu'marun. Apa yang dinakalkan, yang dipetik daripada Harut dan Marut, kita ada cerita, ha? Cerita malaikat Harut dan Marut tidak menafikan apa yang berlaku ke atas para malaikat. Harut dan Marut pun begitu juga, ya, dua malaikat ni. Ahli-ahli sejarah telah menukil, ya, daripada cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang sah khabar beritanya, seperti yang disebutkan oleh para mufassirin, ahli tafsir, ahli tafsir yang dianggap sebagai dusta, iaitu kedua-dua Harut dan Marut diazab dengan rupa kedua-dua mereka itu berpalang dengan kata-kata dusta. Ini cerita, ya, Israiliyat. Dikata malaikat Harut dan Marut pun dia juga diazab oleh Allah SWT, dan dia rupanya mereka ada dipalang dengan perkataan dusta dan palsu, ada tulis di dahi dia, yang mana tidak harus diiktikadkan. Kalau kita jumpa cerita itu, cerita Israiliyat mengatakan malaikat Harut dan Marut disiksa, dan dia ni pendusta dan dia ni palsu, jangan, sebab malaikat tidak ada dusta dan tidak ada palsu. Itu rikaan Israiliyat saja, cerita Yahudi dan Nasrani saja, jangan kita percaya. Tetapi yang wajib diiktikadkan ialah kedua-duanya mengajarkan tentang ilmu sihir. Dia ada mengajar ilmu sihir, tapi bukan untuk diamalkan. Dia ajar ilmu sihir tetapi untuk menakutkan, dan supaya nyata perbezaan antara sihir dan mukjizat, supaya orang tahu yang mana sihir, mana mukjizat, dan supaya kita takut dengan sihir. Dan diajarkan sihir itu untuk membunuh sihir dan mematikan sihir. Kalau tak tahu ilmu sihir, macam mana nak melawan sihir? Itu yang Harut dan Marut itu, itu ada betul dalam Quran, dengan Nabi Sulaiman itu, ya. Tapi yang ada tertulis dusta dan palsu itu tak ada. Dia pun kena seksa juga sebab dia itu tak ada. Itu menunjukkan bercanggah dengan yaf'alu nama yu'marun. La ya'sunallah. Ya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah SWT. Sesungguhnya telah terbukti bahawa ramai tukang sihir itu telah didengari dan diajari oleh syaitan-syaitan, sehingga menyebabkan gulungan yang jahil menganggapkan mukjizat pada para nabi itu juga sihir. Ini yang Harut Marut, dia mengajarkan sihir untuk membezakan mana dia sihir, mana dia mukjizat. Jadi tukang-tukang sihir ni, ya, dianggap nabi-nabi yang dapat mukjizat itu ingatnya sihir. Kan nabi-nabi dianggap sihir. Innahu sihrum mubin. Dia itu adalah sihir yang jelas. Padahal nabi mukjizat. Ini yang malaikat ajarkan di zaman itu, sihir ni untuk mengetahui sihir dan supaya dapat beza dengan mukjizat. Sebab syaitan-syaitan ni, ya, dia guna sihir. Jadi nabi bila dapat mukjizat, dianggap pula mukjizat itu sihir. Lain. Jadi bukan dia nak mengajar sihir untuk diamal, tapi mengajar sihir supaya sihir itu dielakkan dan dijauhi dan ditinggalkan. Biar tahu sihir itu daripada syaitan, mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua malaikat Harut dan Marut itu diturunkan Allah supaya mengajarkan manusia tentang kaifiat sihir, supaya tahu sihir macam mana. Sihir dia ada mukadimah dia, ada latihan dia, ada pelajaran dia, sedangkan mukjizat daripada Allah SWT secara langsung.
biar tahu kaifiat sihir, agar ternyata pada mereka perbezaan antara sihir dan mukjizat. Itu di zaman nabi-nabi dulu, Harut Marut itu mengajarkan, ya, sihir itu untuk dikenal supaya dijauhi, supaya dapat beza dengan mukjizat. Sebab orang-orang dulu banyak mendakwa nabi ini semuanya main sihir, main sihir, padahal dia mukjizat. Macam nabi belah bulan dua tu, dia kata sihir, padahal itu mukjizat Allah berikan. Kedua-dua Harut dan Marut itu adalah malaikat. Dia ni dua malaikat. Ada yang mengatakan mereka itu dua orang laki-laki yang saleh, tidak malaikat katanya. Dan dinamakan keduanya malaikat ialah kerana kesahihannya, kerana kesalehannya itu digelar di malaikat. Dia memang malaikat. Tapi ada pendapat mengatakan Harut dan Marut bukan malaikat, dia orang baik saja. Tak boleh kerana terlalu baik maka digelar dia malaikat, padahal dia bukan malaikat. Jangan percaya juga pandangan ini. Ini semuanya untuk merosakkan kita punya etika. Sebab Quran sebut Harut dan Marut ini malaikat. Biba bila Harut wa Marut, nanti kita jumpa dalam Quran. Jadi kurang-kurang ceritanya dah ada dalam Quran tu. Jadi ini juga termasuk dalam tauhid. Jangan kita pertidakkan. Yang kita pertidakkan dengar cerita daripada Israiliyat, Yahudi dan Nasrani mengatakan begitu, begini dan sebagainya. Jadi kena percaya itu juga tu. Walaupun ini ya tersebut dalam Quran, ya, tapi diselewengkan kadang-kadang maknanya itu untuk kita tidak percaya dia ni malaikat. Dia ni malaikat. Baik, malaikat yang wajib diimani secara tafsir. Ini kita maklum dah, di permulaan kitab dulu disebut. Anda telah mengetahui begitu ramainya para malaikat hingga tidak diketahui had bilangannya, melainkan Allah SWT saja yang tahu. Tetapi yang wajib diimani secara tafsir, secara detail ialah 10 malaikat, iaitu Jibril atau Jibrail, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Rakib dan Atid. Selain daripada yang 10 ini, maka wajib diimani mereka secara ijmal, seperti malaikat yang memikul aras, malaikat hafazah yang diwakilkan memelihara hamba, seperti firman Allah SWT. Lain pada yang 10 ini, kita imani secara umum saja, secara ijmal saja. Ramai, berapa? Tak tahu bilangan Tuhan, tidak tahu. Namanya lagi tak tahu. Inilah yang dipermankan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Artinya bagi setiap anak Adam, beberapa orang malaikat yang berganti-ganti siang dan malam di hadapan dan di belakangnya. Ramai malaikat, kita tak tahu. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan lebih ramai lagi. Ada yang mengatakan paling kurang 2. Di depan, belakang, kiri, kanan, yang memeliharanya adalah daripada urusan Allah SWT. Itu semua min amrillah. Kita tak tahu berapa ramai. Contoh macam itulah. Itu saja kita tak tahu. Padahal tiap kita anak Adam ni ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu kalau Allah SWT nak selamatkan orang tu, malaikat ni lah. Tong, dia jaga dia. Anak panah datang, tong, ditangkap dia. Oh, kebal lucu ni. Padahal malaikat hafazah tu je. Baik, Ubay telah menyebut, beliau ingat kata-kata Abu Atiyah, ya, bahawa setiap anak Adam diwakilkan kepadanya bermula daripada air mani dah ada yang jaga. Belum lagi jadi anak Adam, baru setitik air mani saja sudah dijaga oleh malaikat ke dalam rahim. Air mani yang jatuh ke dalam rahim dah dijaga oleh malaikat dengan seramai 400 malaikat. Itu satu riwayat. Nah, setitik air mani dalam rahim yang nak dijadikan makhluk Allah SWT itu 400 malaikat yang jaga. Jazwali telah teragak-agak mengenai sama ada jin dan malaikat juga ada hafazah. Dia tak berapa yakin, dia kata tak berapa pasti, ya, jin malaikat ni adakah yang hafazah dia, yang menjaga. Tapi anak Adam ada yang menjaga. Air mani itu saja pun yang nak dijadikan manusia dalam rahim untuk 400 malaikat jaga.
Jadi dia teragak-agak sama ada malaikat hafazah ataupun tidak. Kemudian beliau Jaswadi menegaskan bahawa jin dan malaikat hafazah, dan beliau menjauh diri daripada mengatakan seperti itu pada malaikat. Jadi dia kata, aku pun tak berapa yakin, tapi malaikat dengan jin tak adalah hafazah. Hafazah ya, jin, bahawa jin ada malaikat hafazah, dan beliau menjauh diri daripada mengatakan seperti itu pada malaikat. Maksudnya pada malaikat aku rasa tak ada yang hafazah, jin ada yang jaga juga macam manusia, kata Jaswadi. Ajhuri pula, seorang ulama tauhid juga, dia berkata, aku tidak tahu jin mempunyai malaikat hafazah selain daripada kata-kata Jaswadi. Jadi disangka pada Jaswadi ni cakap ada saja, lain aku tak pernah dengar, kata Ajhuri. Jadi itu je lah. Jadi kesimpulannya, yang sah, yang muktamadnya, manusia saja yang dijaga oleh malaikat hafazah. Berapa ramai kita pun tak tahu, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, apa semua. Ada yang mengatakan malaikat memang tak ada hafazah, jin kemungkinan ada. Kata Ajhuri, jin yang ada hafazah tu aku tak pernah dengar tempat lain, kecuali aku dengar daripada Jaswadi saja. Begitu lebih kurang lah. Begitu juga seperti malaikat Katabah. Katabah ni yang menulis ni, yang diwakilkan menulis segala perkataan dan perbuatan, atau iktikad, atau cita-cita, atau keazaman, ataupun takrir, pengakuan nak buat baik, ataupun nak takrir nak buat kejahatan, yang lahir pada setiap orang mukallaf, ada malaikat Katabah yang menulis. Malaikat Katabah berpisah daripada orang mukallaf. Dia ke mana pergi je, kita ikut. Kecuali dia berpisah dengan orang mukallaf sewaktu orang itu berjima dengan isteri. Dia kata, aku tak tahu apa punya pasal. Ada pandai kau lah. Di mana tidak dicatatkan segala yang lahir daripada yang pada ketika itu. Itu tak dicatatlah. Itu tak masuk buku lah dia cuy. Dia bagi peluang lah kan. Yang masyhurnya ialah setiap siang dan malam ada dua malaikat. Orang tu jangan sebutlah, takut ingatnya. Bila sebut dua orang malaikat macam orang dia. Dia dua malaikat je lah. Dia tak kata orang juga, tak kata ekor, dua ekor malaikat pun jangan juga. Dua orang pun jangan juga, dia pangkahlah orang tu. Setiap siang dan malam kita ada dua malaikat yang jaga kita, yang mengawal setiap mukallaf. Setiap mukallaf dikawal oleh malaikat ni. Mana kita pergi ya, dia ikut. Kedua-duanya akan bersama-samanya selama ia hidup. Selagi kita hidup, dia ada. Dan apabila kita mati, kedua-dua malaikat itu akan berdiri di atas kuburnya sambil dia bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga ke hari kiamat. Jika mayat itu seorang mukmin. Kalau orang mukmin mati macam tu, dua malaikat yang menjaga kita masa hidup, bila kita mati dia ada tepi kubur tu, di atas kepala dan kaki sampai hari kiamat. Dan kedua-duanya melaknatnya. Kedua-dua juga malaikat yang menjaga kita masa hidup, kalau orang itu mati, dia melaknat hingga hari kiamat jika orang itu orang kafir. Sampai hari kiamat tu dilaknat oleh dua malaikat. Para ulama berselisihan pendapat tentang di mana kedua-dua malaikat itu berada pada diri orang mukallaf mengikut lima kaul, lima pendapat. Masa kita hidup, malaikat itu berada di mana? Ya, ada lima kaul, lima pandangan. Ada yang mengatakan kedua-duanya berada di tengkuknya. Masa kita hidup ada di tengkuk katanya. Berdiri jadi. Kalau ada panah datang, tap ditangkap. Ya. Ada pada peluru datang, tap ditangkap. Ya. Sekarang panahnya bukan macam panah zaman Rasulullah. Macam mana panah sekarang? Dalam WhatsApp. Itulah panah sekarang. Dipadam oleh mereka. Orang tak boleh baca. Walaupun ada orang memanah kita kan, kalau malaikat yang jaga kita lah. Ya, dia mengatakan kedua-duanya berada di tengkuk, duduk di tengkuk.
Ada yang mengatakan berada di dagu. Oh, dua-duanya duduk di dagu. Ada yang mengatakan berada di kedua bibir mulut. Pula tiga kaul lah. Ada yang mengatakannya di bawah bibir sebelah bawah. Pula empat kaul lah. Ada yang mengatakan di kedua taring, duduk kiri kanan taring ni malaikat. Itu kalau silap-silap makanan apa semua pecah semua. Oh, ye, boleh tahan juga gigi aku ni. Oh, padahal malaikat yang bagi pecah. Makanan bukan main. Habis semua, hancur semua. Jadi ada lima kaul. Setengah pihak mengatakan seorang malaikat atau satu malaikat, yang hang kata seorang juga. Bila seorang kan macam orang nanti tak muat dalam mulut atau macam mana ni. Satu malaikat berada di sebelah kanan dan satu malaikat lagi ya berada di sebelah kiri. Jika duduk, kalau kita duduk dia di kiri kanan. Jika kita berjalan, maka satu malaikat berada di sebelah hadapan dan satu lagi berada di sebelah belakang. Kalau kita berjalan, depan belakang malaikat ada. Dua ni. Jika tidur, kalau kita tidur pula, di mana malaikat ni? Jika tidur, maka satu malaikat berada di sebelah kepala dan satu lagi berada di sebelah kaki. Masa tidur pun dia ada jaga. Setengah asar. Setengah kata-kata sahabat. Asar ni kata-kata sahabat. Seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Laqani. Atau Ibrahim Laqani dalam kitab yang kita mengaji di masjid tu, Jawharatul Tauhid. Mengatakan bahawa setengah perkara kebajikan itu ditulis oleh selain daripada kedua-dua orang malaikat tersebut. Malaikat yang kiri kanan ni, dia itu bukan menulis amalan kita. Yang menulis tu malaikat lain. Ya. Yeah. Kebajikan ditulis oleh selain daripada kedua malaikat yang tersebut, bukan malaikat Raqib dan Atid. Ada lagi pekerja dia lagi. Itu sebagai dia mengawal keseluruhan saja. Malaikat ini berlebih kurang daripada segi besar kecilnya. Kalau kita nak tahu malaikat ni, dia tak sama. Dia tak macam manusia. Manusia dia punya model sama. Kalau zaman kita ni lebih kurang 6 kaki, 6 kaki lebih sikit itu je lah. 7 kaki. Malaikat ni dia lebih kurang, dia tak sama, dia lain-lain ya. Setengahnya jika disuruh telan 7 petala langit, nasihat dia boleh telan. Setengah malaikat punya besar. Kalau suruh telan langit yang bumi kita duduk ni, habis telan, masuk dalam perut dia. Nak cakap lagi, kata malaikat, bising-bising lagi. Besarnya malaikat tu, dia boleh telan. Di samping itu, Allah Ta'ala juga mempunyai malaikat yang memenuhi setengah alam buana. Ada malaikat yang separuh alam ini dia punya besar. Ada malaikat yang memenuhi sepertiga alam, ada yang 1/3 alam. Alam ni 3 je malaikat duduk habis penuh. Pasal 1/3, 1/3. Ada malaikat yang boleh memenuhi seluruh alam buana. Ada yang satu malaikat tu penuh alam kita ni. Dia duduk 7 lapis langit, 7 lapis bumi ni tempat dia saja. Dalam riwayat hadis, malaikat malakal maut tu ya, orang yang nak mati tu, masa dia nak cabut nyawa tu, yang mata dia dengar ke atas. Waktu dia nampak malaikat malakal maut tu, besarnya kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya di dasar bumi yang ketujuh. Tinggi. Pada takdirlah kalau orang nak mati tu tak jadi mati, dia lepas tengok malaikat tu, kita minta dia ceramah. Macam mana menampak mereka. Itu dinamakan dia samiyat. Di mana kita tahu? Dengar daripada hadis Rasulullah SAW. Bukan daripada orang yang nak mati tak jadi mati, tak ada. Itu dinamakan samiyat. Jadi jangan kita tolak termasuk dalam keimanan kita. Jadi malaikat tu kesimpulannya tak sama kecil besarnya. Itu dalam Quran ya, ikut tugas masing-masing. Uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Malaikat itu dia ada mempunyai sayap. Uli ajniha. Masna ada yang 2, thulatsa wa ruba'. Yazidu bil khalqi ma yasha. Dan Allah SWT ada tambah lagi dia punya sayap itu. Berapa banyak yang diperlukan untuk tugas dan peranan dia. Oleh itu malaikat Jibril ada 600 sayap.
malaikat Hamalatul Aras yang memikul aras tu ada 1200 sayap. Nak tahu dia punya sayap tu, malaikat Jibril punya sayap yang 600 tu, satu sayap saja kalau dibukanya litub bainal masyriq wal maghrib. Satu aja dibuka, habis tenggelam semua timur dan barat. Itu kalau dia nak telan bumi ni, habis ditelan dia. Buka sayap aja dah lemas gitu. Besarnya malaikat Jibril 600 sayap. Itu dalam hadis juga disebut, ya. Bila Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril bawa, maka diizinkan oleh Allah SWT melihat asal kejadian Jibril. Nabi tengok punya besar. Masa bawa tadi macam orang biasa dia. Pakai jubah, hanya berjanggut aja. Sekali dekat Sidratul Muntaha, kejadian asalnya besar. Kata Nabi Muhammad SAW, ma'a'zamu khalquka ya Jibril, alangkah besarnya kejadian kamu wahai Jibril. Bila aku tengok, subhanallah, kata Jibril, wahai Muhammad, aku tak besar. Walaupun aku ketua malaikat, tapi aku tak besar. Aku ni dijadikan macam ni 600 sayap kerana tugas aku, macam-macam tugas khas, jadi layak 600 sayap. Kata Jibril, ada lagi malaikat yang lebih besar pada aku, yaitu yang malaikat Hamalatul Aras, yang menanggung aras tu. Kata Nabi, berapa dia punya sayap? Kata Jibril, dia punya sayap 1200. Sekali ganda lagi dengan sayap Jibril. Kemudian kata Nabi, ma a'zamu khalqukum ya Jibril, alangkah besarnya kejadian-kejadian para malaikat kalangan kamu wahai Jibril. Kata Jibril, kami ini nampak besar saja, tapi di sisi Allah, Tuhanlah yang paling mulia di sisi Allah. Kami cuma besar badan saja. Kita kalau disebut orang, memanglah orang tak nak. Tapi dia merendah diri pula Jibril. Dipuji oleh Nabi. Mula-mula Nabi puji khas Jibril saja. Ma'a'zamu khalquka ya Jibril. Kamu baik. Lepas tu bila Nabi puji, ma'a'zamu khalqukum ya Jibril, alangkah besarnya kejadian kamu para malaikat. Kata Jibril, kami besar ya, tapi bukan ada apa-apa. Tuhan lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Terus Jibril baca, ya, apa dia? Firman Allah SWT, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, Allah dah akui kamu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah makhluk Allah yang paling agung di sisi Allah SWT. Masing-masing rendah diri. Di mana duduk tu? Di Sidratul Muntaha. Jibril merendah diri, Nabi pun merendah diri. Lama-lama mak kita duduk di dunia pun bukan main. Main mengembang aja, macam burung merak aja. Padahal sikit abu pun tak ada. Macam itulah tawaduknya makhluk Allah SWT. Ya, Nabi Muhammad dengan Jibril berdialog di sana tu. Itu yang dikatakan tak sama, ikut masing-masing. Tak macam manusia. Manusia kejadian kita sama, modelnya sama aja. Sejak daripada Adam sampai sekarang model sama. Cuma saiz saja berbeza, umur berbeza, tapi model sama. Maksud model tu mata dua, lubang hidung dua, telinga dua, kaki dua, tangan dua, sama. Tapi malaikat dia ada yang sayap dua, ada sayap empat, ada sayap enam, ada sayap seratus, ada 700, ada 1000, ada 2000, ada 1000 lebih. Dia ikut tugas masing-masing lagi. Itu yang dalam Quran, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah SWT bagi tambah lagi ya sayap dia tu pada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu dalam surah Uli Ajnihatim Masna wa Sulasa wa Ruba. Mana-mana malaikat yang telah selesai menjalankan tugas, tengok, bila dia selesai kerja tugas saja, dia akan masuk ke dalam Baitul Makmur. Ada tempat dia, pejabat dia Baitul Makmur. Pada setiap hari 70 ribu orang malaikat memasuki Baitul Makmur. Di mana Baitul Makmur? Di langit yang ketujuh di atas sana tu. Kalau di
Kalau di bumi ni sentangnya tu ialah sentang dengan kiblat di bumi. Itu Rasulullah ada bersabda masa di Baitul Makmur. Kata Rasulullah, pada takdir kalau dijatuhkan batu daripada Baitul Makmur dan saya dijatuh di atas Kaabah di bumi. Untuk atas tu. Itu yang kalau dalam sains tu dia orang tak berani lalu melanggar kiblat tu sampai ke atas tu. Itu yang dianggap macam yang di laut tu apa namanya? Bermuda apa namanya? Triangle. Jadi itu pun juga sains pun dah akui dia tak boleh lalu situ. Lalu situ habislah. Mungkin buat pusing apa sebagainya. Setiap yang keluar tidak masuk pula ke dalamnya. Itu yang nak tahu berapa ramai itu. Sekali masuk 70,000. Tapi masuk itu tak keluar-keluar lagi. Itu kerja lain pula, kerja lain, kerja lain pula di Baitul Makmur. Iaitu setiap satu malaikat. Setiap satu malaikat yang keluar tidak akan memasukinya lagi Baitul Makmur. Yang masuk tidak keluar lagi ya untuk kali yang keduanya. Hari yang lain 70,000 pula malaikat pula memasukinya. Begitulah seterusnya, seterusnya sampai hari kiamat. Atau kalau nak tahu berapa bilangan malaikat, kita tak tahu. Ramai. Itu cara umum. Kesimpulannya, malaikat ni adalah makhluk Allah SWT yang paling ramai. Dulu pernah saya buat ya, yang paling sikit sekali manusia. Nak melihat dia punya susunan bilangan nisbah lah. Berapa ramai itu kita tak tahu. Tapi nisbahnya yang paling sikit, paling ramai malaikat. Di atasnya ini paling ramai lah. Sampai tak tahu bilangannya, Allah saja tahu. Paling bawah sekali ini manusia, insan. Ini paling sikit. Nombor dua sikit, jin. Lepas tu, nombor tiga sikit, hayawan melata di bumi. Hayawan melata di bumi. Nombor empat sikit, burung di udara. Satu, dua, tiga. Lima sikit, ikan di laut. Kalau nak tahu nisbahnya, satu manusia, sembilan jin. Sepuluh manusia dengan jin, 90 hayawan melata. Campurkan ni pula ni, 10 campur 90, 103 ni, maka burung di udara ada 900. Campurkan ni semua pula ni, 900. Jadi berapa tu? Manusia 1, jin 9, campur jin dan manusia ni pula 1/10 hayawan melata. Campurkan 4, 3 ni 1/10 burung di udara. Campurkan ini pula 4 ni 1/10 ikan di laut. Atau dia punya nisbah. Jadi kalau nak buat sini, ini 1, ini 9. 10 kan? Ini 90. Ini tidak. Ini 90. 9 kali ganda, 10 kali ganda, 900. Ini 9,000. Macam itulah, dia berganda, 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 berganda. Lepas tu barulah malaikat bumi yang bertugas di bumi. Di bumi barulah malaikat langit pertama, teruslah langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Semua jumlah ni daripada bawah ni sampai ni, barulah dia malaikat-malaikat yang berada di bilik aras. Ada 1,000 bilik aras tu. Ni aras yang besar ni, atau 1,000 bilik. Isi malaikat satu bilik ni 1/1,000.
10 isi malaikat yang satu bilik ni dengan jumlah ni semua sampai ke sini, baru 1/10 malaikat bilik aras yang pertama. Oh, jadi berapa ramai malaikat tu? Jadi inilah yang paling ramai malaikat. Aduh. Jadi manusia ni paling sikit. Ingat kita ni ramai sangat, padahal sikit sangat. Banding dengan jin aja 9 kali jin pada kita. Campur jin dan manusia baru 1/10 haiwan melata. Campur manusia dengan jin, haiwan melata, baru 1/10 burung di udara. Campur yang 4 tu pula, baru 1/10 ikan di laut. Rupanya ikan di laut lagi banyak. Oleh itu mati semuanya. Manusia tangkap ikan tu, ikan tak habis lagi. Ikan tu ikan di laut. Dari jumlah itulah barulah malaikat bumi. Baik, tugas malaikat. Jadi kesimpulannya, malaikat makhluk yang paling ramai. Apa tugas malaikat? Tugas para malaikat ialah berbeza-beza mengikut perintah Allah SWT. Setengahnya berdiri selama-lamanya. Berdiri saja, tugas berdiri ya. Setengahnya rukuk selama-lamanya. Setengahnya duduk selama-lamanya. Setengahnya sujud selama-lamanya. Setengahnya mengucap tasbih selama-lama. Setengahnya mengucap takbir selama-lama. Setengah lagi mengucap takdis dan sebagainya lagi. Tugas dia ada khas. Pasal dia tak ada nafsu, tak ada ingin. Nah, kalau berdiri kan, bila ya Allah nak pergi duduk, tak ada. Kita bila berdiri lama nak duduk, duduk nak berdiri. Sujud, nah, duduk antara dua sujud kan, tak tahan. Itu yang cerita di satu masjid tu. Bila imam tu batal sembahyang dia, dia pun merangkap depan mihrab. Jadi makmum sujud, nama sujud. Imam ni, yang pasal ni, tak ada Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan subhanallah a'la 7 kali, dia pun baca lah subhanallah a'la. Tambah lagi 4, 7. Tak bangun jamun juga iman. 11 agaknya subhanallah a'la. Tambah lagi 3. Tak bangun-bangun juga. Pasal nak bangun sangat kan, ada nafsu. Pasal bila nak bangun saya tu pula, teringin pula dalam nafsu nak tengok ada ke imam ni, tak ada. Dia bangun sikut tengok, tinggal sejadah aja. Patutlah tak ada bunyi Allah Akbar. Dia pun bila dah itu nak bagi tahu kawan pula, pasal dia dah tahu imam tak ada kan. Tadi apa pasal ni, ada ke tak ada imam? Bangun rupanya tak ada. Bila tahu pula tak ada, nak bagi tahu kawan pula, nafsu macam-macam. Imam tak ada, dia kata. Jadi yang lain pun lama, yang lain dah lama tunggu ni, apa pasal ni bangun? Betul dikata imam tak ada. Riuhlah sembahyang, bangun. So, mana imam? Sekali dicari imam, tersandar di dinding mihrab. Kenapa mam? Allah kata imam, aku batal sembahyang. Pasal apa batal? Rupanya imam tak pakai seluar dalam. Kain dia kan tegang masa dia sujud tu, prop koyak. Jadi tergantung lah. Jadi dia pun pergilah berjalan. Jadi tu masalahnya kalau dalam sembahyang. Jadi imam batal macam tu, macam mana nak bagi makmum supaya jangan batal dia sembahyang dia? Biarlah imam jangan batal kan. Tu Daud Patani kata, kena bangun dulu. Jangan masa-masa, biarlah orang kita dah batal, biarlah batal. Tapi nak memelihara jamaah di belakang tu, jangan batal dia punya sembahyang. Bangun, lepas bangun kita picit hidung, tengok imam makmum yang di kanan kita tu kan. Kata ni imam kan, bukan yang di belakang ni, belakang ni kan tulis belakang, ni yang ni kanan ni. Bagi tahu dia kecil hidup, maknya aku batal, tolong ganti. Kalau makmum tak tahu pula, dipicit pula hidung. Jadi orang yang nak duduk di belakang imam tu kena tahu isyarat imam. Kalau imam picit hidung, maksudnya dia batal lah. Tak kira lah apa juga, tetapi pijit hidung tu mana isyaratnya, kalau bahasa kita terkentut lah, keluar angin lah.
Waktu tadi tu katakan tu lagi dah koyak kain. Jadi makmum belakang tu kena tahu. Jangan bila picit hidung, imam ni sesemua juga picit hidung. Dia pun picit hidung juga. Maksudnya isyarat kena ganti tempat tu. Ganti tempat itu bukan mesti ke depan dekat imam tu. Asal ke depan je, lebih depan tumit tu daripada jemaah, cukuplah. Ganti jadi imam. Biar jemaah di belakang tu jangan batal sebenarnya. Itu Daud Batani punya kaedah. Dalam kitab Arab kita tak jumpa tu. Pasal Arab mungkin tak pernah dia koyak dia punya jubah, tak pernah kan. Kita kain pelikat, tak pakai seluar dalam, hujan-hujan kan tegang, prak, habis lah. Jadi macam tu cara menyelesaikan masalahnya. Dipicit hidung, keluar. Jadi orang yang nampak yang sebelah kanan tu pun, dia ke depan sikit, teruslah ganti. Kalau sembahyang yang suara pula, tak apalah suara orang pun, pasal imam tadi rakaat pertama suara lain, rakaat kedua lain pula. Mungkin dia serak kalau dia pun, tapi sembahyang terus, jalan terus. Atau kalau cara sembahyang tu dipraktik begitu, itulah dia pendidikan kalau kita jadi pemimpin. Kalau kita ada masalah, jangan dibawa kepada rakyat. Biar rakyat dia tenang. Ini tidak imam menghancurkan sembahyang jemaah. Kalau sembahyang jemaah jangan dihancurkan, biarlah. Ini sampai tak ada, ya imam tak ada, betul imam tak ada. Semua pakat cari depan tersandar imam. Itu sedikitlah ya. Jadi pasal apa macam tu, ada nafsu. Malaikat kenapa boleh rukuk sampai hari kiamat? Tak ada nafsu nak bangun, tak ada. Kita kalau yang peniup sangkakala tu kan, kan sekali tiup je kan, daripada dulu dah dia pegang dah sur itu, serunai itu. Kalau kita lama pegang dah, bila Tuhan nak tiup ni? Lama pegang dan ini dah berabad-abad dah, dia tak ada dipegang, tak dapat arahan, dia pegang je lah. Tuh, kalau kita mengkaji alam-alam gaib ni, itu namanya sam'iyat. Tak dapat kita fikir, jangan nak dipikir benda tu. Dia tak ada nafsu, dia tak makan, tak minum, tak tidur. Macam tu. Setengahnya dia mengucap takbir, setengahnya mengucap takdis dan sebagainya, sebagai macam-macam lagi lah ikut tugas masing-masing. Yang sujud, sujud, yang rukuk, rukuk. Malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu kepada para anbiya. Tu. Yang tugas wahyu ini tugas khas. Bila tak ada wahyu, maknanya jangan pula kata, oh Jibril pencin lama dah ya, tak buat apa-apa. Itu tugas khas. Yang lain-lain kerja dia ada lagi, boleh jadi bertasbih, bertakdis. Malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu kepada para anbiya. Israfil bertugas meniup sangkakala. Tu tengok, ini belum tiup-tiup lagi tu, daripada dulu dah lamanya hidup. Itu tugas khas. Tugas yang lain-lain dia ada. Mikail bertugas menurunkan rezeki dan menurunkan hujan daripada langit. Tugas Israel iaitu ialah mencabut nyawa. Israel dicabut nyawa saja. Setengah ulama berkata bahawa Jibril turun kepada Nabi Adam sebanyak 12 kali. Ini Jibril jumpa Nabi Adam 12 kali saja. Kepada Nabi Idris sebanyak 4 kali. Kepada Nabi Nuh sebanyak 5 kali. Kepada Nabi Yaakob sebanyak 4 kali. Kepada Nabi Ibrahim sebanyak 40 kali. Nabi Ibrahim 40 kali Jibril jumpa. Antaranya Jibril bawa dengan malaikat-malaikat lain nak memberitahu Ibrahim akan dapat anak daripada isteri Sarah tu kan. Anaknya itu ialah Ishak tu kan. Jadi bila malaikat Jibril beritahu pada Ismail, kamu akan dikurniakan seorang anak, maka geli hati Siti Sarah. Kita tahu, ketawa di belakang. Kata Siti Sarah, takkan aku dapat anak dan suami aku ni wahaza ba'li syaikha, dia ni suami yang sudah tua, uzur mana dapat anak. Tu kata Jibril, ini semua ketentuan Allah SWT, kamu jangan heran.
Itu cerita Jibril, antaranya daripada itu 40 kali dia jumpa Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Musa sebanyak 400 kali. Nabi Musa 400 kali. Kepada Nabi Ayub sebanyak 3 kali saja, tak banyak. Pada Nabi Isa sebanyak 10 kali. Nabi Isa tak banyak, 10 kali. Kepada Nabi Daud sebanyak 10 kali. Dan kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW sebanyak 24,000 kali Jibril jumpa. Ada pula menurut setengah ulama sebanyak 124,000 kali. Bukan 24,000, 124,000 kali Jibril jumpa Nabi kita. Namanya Nabi kita lagi pentinglah. Sebab dia tadi jadi supara, jadi duta, wakil apa yang Allah kehendaki melalui para malaikat itu. Jadi banyak yang Allah nak sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya orang penting lah kalau kita lihat begitu ya. Baik, selesailah tajuk malaikat. Cukup dapat satu tajuk je lah malaikat. Tergambar tak malaikat? Macam mana kita tak tahu ya. Itu dinamakan masuk dalam i'tiqad. Yang masuk dalam Muhammadur Rasulullah dulu kan, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah dalam dua kalimah syahadah dulu. Termasuk di bawah tu kena percaya para malaikat. Sebab Nabi bawa berita-berita malaikat itu sama. Beriman pada kitab juga masuk dekat Muhammadur Rasulullah. Beriman dengan hari kiamat masuk juga dengan Muhammadur Rasulullah. Lepas tu beriman qada dan qadar juga termasuk dalam Muhammadur Rasulullah. Ada empat yang wajib kita imani. Jadi lawannya empat, jadi lapan. Lepas tu yang sifat wajib ada tiga, lawannya tiga, jadi enam. Lepas tu yang harus satu, lawannya satu, jadi lapan. Jadi lapan campur lapan, 16. Oleh sebab itu kalimah asyhadu an la ilaha illallah ada 50 aqidul iman. Muhammadur Rasulullah itu termasuk yang beriman malaikat di tadi dan menafikannya itu. Jadi semuanya ada 16. Jadi jumlahnya itu dua kalimah syahadah, 66 aqidul iman yang gigi kunci pembuka surga itu. Jadi inilah termasuk salah satu para malaikat. Jadi hal-hal malaikat yang disebut ni jangan dipertidakkan. Itu wajib dalam iman i'tikad kita. Kalau katakanlah gigi beriman dengan malaikat ni, banyak pula dia punya gigi kunci. Kalau ibarat kunci tu kan, jangan satu pula tak percaya. Malaikat ada satu dipertidakkan, tidak. Jadi semuanya kena yakini. Itu cerita malaikat yang wajib kita imani. Walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah tahu, tapi kita dengar daripada cerita Rasulullah dan cerita ayat Quran yang sayap-sayap yang berbeza-beza. Semua tu semua datang daripada Nabi, semua datang daripada Al-Quran. Jadi kita percaya yang ghaib. Di mana kita tahu yang ghaib? Sam'iyat, kita dengar. Baik, sangat itu untuk malam ini. Akan datang wajib pula mempercayai segala kitab. Ini mudah saja. Akan datang macam ceramah umum je lah. Kecuali kalau ada soalan-soalan, boleh ditimbulkan. Sekarang ini saja. Ada soalan sebelum kita tangguh. Yang pada masa faham ya, macam yang sebut macam Jibril, Mikael, Israfil. Bilangan dia tu adalah Jibril itu satu. Satu saja. Mikael itu satu. Kalau Israfil tu yang campur satu. Satu juga. Israfil sama campur. Tak ada, dia seorang je campur. So, yang masuk yang keluar masuk Baitul Makmur tu, keluar masuk tak keluar tu, masuk tak keluar tu, apa dah? Apa dah tu? Nah, itu dia ada tugas-tugas masing-masing lah. Tugas lain lah. Yang 10 tu satu. Satu saja. Satu saja. Yang 10 tu dia satu-satu aja. Cuma pembantu-pembantunya banyak lah kan. Macam malaikat malakal maut misalnya. Dia nak cabut nyawa, dia seorang saja. Tapi petugasnya, pakar-pakar mengumpulkan nyawa tu macam-macam. Bila orang mati ni tahu, kumpulan pakar malaikat yang nak mematikan orang di bawah malakal maut lah kan, kumpulkan nyawa daripada ibu jari itu sampai ke buku lali. Macam ibarat urut
anu apa kain yang basah tu kan, airnya tu diurut ke atas. Oh, daripada situ urut dulu sampai buku lali. Itu pakar pertama. Pakar kedua lagi pakar, sebab dah berkumpul roh tu kan. Air tu, kalau air yang kain basah tu kan, dia lagi banyak. Daripada buku lali sampai ke lutut, itu pakar kedua pula. Diurut sampai ke lutut. Lepas tu pakar ketiga pula, daripada lutut urut sampai ke pangkal paha. Pakar keempat pula, daripada pangkal paha urut sampai ke dada. Pada dada urut sampai ke halqum. Bila sampai ke halqum pula, itu tugas melakal maut punya, mencabut. Jadi wakil dia tu banyak. Oh, macam tu, pakar-pakar. Kalau istilah kita pakar tu, makin ke atas makin pakar lah kan. Sebab kalau kain basah, kalau di bawah kita urut tu kan, tu mudah kan. Tapi bila dah berkumpul air, makin kuat. Jangan menitis lagi air tu, sampai ke atas, sampai ke atas, sampai dekat sini. Roh dah dekat sini, di bawah tu mati dah tu. Itu orang nak mati. Di mana bergerak lagi, dah roh semua dah diangkat ke atas. Itu melakal maut punya. Jadi Nabi Idris dalam riwayat hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat melakal maut ni, macam mana kamu cabutnya? Jadi ceritanya melakal maut ni dia berupa, melakal maut ni dia boleh menjelma atau macam apa-apa. Dia berupa macam orang berkawan dengan Nabi Idris. Nabi Idris ke pasar, dia ke pasar. Nabi Idris kira cari keperluan sayur-sayur, dia ikut. Pergi kebun-kebun, berniaga-berniaga juga. Tapi bila suruh makan, tak mau makan. Suruh minum, tak mau minum. Ayah kata Nabi Idris, apa pasal kawan ni suruh makan, tak makan? Dia kata, aku tak mau makan. Bukan, aku tak boleh makan. Aku tak makan dan aku tak minum. Baru Nabi Idris pula terkejut, ni orang kau, kau ni bukan orang. Dia kata, sebenarnya aku malaikat melakal maut. Aduh. Kata Nabi Idris, ada hal apa? Dah 2-3 hari berkawan aku. Kalau nak cabut nyawa aku, cakaplah. Dia kata, bukan sebarang cabut. Kalau tak dapat arahan daripada Allah SWT, tak cabut. Waktu tu dia tengok. Kalau melakal maut datang, dia tak cabut. Pasal itu belum lagi sampai ajal kan. Baik, bila begitu, Nabi Idris pun, dia berceritalah tentang melakal maut. Tuan melakal maut, boleh tak aku nak rasa macam mana roh keluar daripada jasad? Saya kata melakal maut mana boleh. Kata Nabi, dia cuba mohon pada Allah SWT, tapi janji tahu ini bukan mati terus ni, nak rasa je. Oh, buat perjanjian betul-betul. Kalau sekarang ni kena perjanjian betul-betul, stem tu kena mahal betul-betul. Kalau tidak, terus mati. Jadi diizin oleh Allah SWT. Itu yang ada dalam hadis cerita bagaimana melakal maut mencabut nyawa. Bukan dia, dia ada pakarnya. Bila sampai dekat sini, itu pun tak terus cabut oleh melakal maut. Dibukakan sayap kanan dia. Kalau orang tu amal dia baik, dia nampak balasan tu. Jadi orang nak mati tu, dia senyum. Nak cepat lagi dia, pasal balasannya di akhirat nampak. Tapi kalau yang tak baik tu dibuka sayap kiri oleh malaikat melakal maut sebelum dicabut tu, ditengokkan azab siksa tu yang berkedut-kedut apa semua, yang sedih, takut dan sebagainya tu. Jadi Nabi Idris tadi macam itulah, dicabut nyawa. Baik, tapi dihidupkan balik. Sebab perjanjiannya mohon pada Allah SWT, minta melakal maut jangan dijadikan mati. Ini Nabi Idris nak rasa je macam mana. Itu yang sekarang ni saya tengok ada perkembangan baik kan. Dulu orang tak takut mati ni, sekarang macam takut sakaratul maut. Dulu doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut aja kan, sekarang ni dah baca surah Muluk. Malam tadi pun lepas semai isyak di sesi 4 baca surah Muluk. Kan ada dalam kitab kita ni dulu. Kalau nak mudah sekarang temut, baca surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Muluk. Ada surah-surah sudah mula dah beramal tu. Itu memudahkan sekarang temut. Baik, bila cerita macam tu tadi,
dia hidup balik Nabi Idris. Nabi Idris tanyalah, macam mana Tuhan mencabut nyawa manusia yang begitu ramai ni, seluruh dunia ni mati serentak, macam mana? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Tadi kita gambarkan urut tadi ya, macam urut pakar doktor kita. Ini malaikat, dia punya sekelip mata je. Jangan digambarkan macam pakar doktor. Ambil mana, mana gunting, mana gunting, mana mana, mana mana. Oh, dia cepat. Jadi Nabi Idris pun tanyalah kata Rasulullah SAW, macam mana Tuhan cabut nyawa seluruh dunia ni? Jawapan Malaikal Maut, dia kata, dunia ini yang tempat duduk manusia ni, pada aku, pada kami para malaikat, macam sepinggan makanan di hadapan. Ini dunia ni, dunia kita duduk macam tu je. Jadi ingat Nabi Idris tu lompat sana pergi Afrika, ada orang mati sini pula, macam jumput ceramah aja, tak habis-habis. Tak, rupanya dunia ni macam sepinggan makanan di hadapan kita. Jadi tak payah bergerak, mana dia nak calit-calit nak. Nak dijentik kan dia apa semua tu. Barulah, Masya Allah, kata Nabi Idris, ingat aku, kamu seorang-seorang ni kalang kabut, tugas dia letih lah. Pasal dia tak makan, tak minum, kita kalau kena macam ni haus, ada air ke jadi. Rupanya ada air dah dituang, minumlah. Tunggu dulu, tak jadi mati ke pantu. Macam itulah dia punya cerita. Hebat malaikat ni, sebab dia tak ada terhalang macam kita. Sebab dia daripada nur, dijadikan daripada nur, nuraniyah. Kita kan terhalang nak sampai satu tempat tu, macam-macam ada alat. Dia tak payah, dia tak ada halangan nak pergi mana-mana. Ini kan pula dia besar, macam menghadapi sepinggan nasi je. Tengok aja Afrika, Amerika. Subhanallah, macam tu lah seri gambaran je tu. Itu yang kita dengar sam'iyat tu daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Benda-benda macam ni lah yang kita imani, yakini kerja tugas malaikat. Bagus juga tu, dia detail. Tu yang menurunkan hujan, menahan hujan, tak jadi hujan, kan menurunkan rezeki dan hujan tu. Malaikat Jibril, Mikail. Lepas tu ada pula dalam ilmu, kita ni ilmu, tapi boleh pakai al-Quran, ya, nak ambil ilmu. Kalau nak buat apa-apa dalam hari tu, kita kira hari tu kan. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dia empat-empat ni, empat ni yang utama ni. Jibril menurunkan wahyu. Jibril, Mikail ya menurunkan rezeki dan hujan. Israfil meniup sangkakala. Izrail mencabut nyawa. Jadi kalau kita nak pilih buat kerja, kalau katakan kita kira kena yang ni, boleh tahan. Ini wahyu. Yang ni rezeki. Jangan kena Israfil. Israfil lah, biarlah, porak-peranda lah. Ribut taupan habis. Izrail layu terus, mati kalau tanam-tanam. Ni. Jadi orang-orang dulu tahu dia, kalau dia nak menanam apa semua benih-benih tu, dia ambil dua ni. Kalau kena nombor tiga, nombor empat, jangan. Nanti digandalah, dia empat-empat saja, empat-empat-empat. Ini bukan kepercayaan-kepercayaan apa, sebab itu dia punya hari, hari yang kita buat tu kan, kena, kalau kena hari Israfil, memang ribut taupan. Kena Israel, cabut nyawa. Kalau nak tanam padi dulu, tinggal hari. Oh, dia kena. Itu memulakan tu. Orang kan ada orang dulu memulakan. Kalau kita dulu memulakan tu, bila nak memulakan tanam padi, dikira tu. Jangan kena hari tiga dan empat. Satu, dua. Lepas tu nanti, yang ke sana pula, empat lagi. Satu, dua. Satu, dua. Di hari itu dia dikira empat-empat, nanti empat, nanti pula yang lagi satu empat. Jadi yang sini kan jadi nombor lima, enam lah kan. Nanti tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nanti sepuluh, sebelas, jangan dua belas, tiga belas. Dia begitu, dia punya empat-empat. Hari Jibril.
Jibrail punya. Dia bilangan malaikat tu kan, Jibrail, Mikail, Israfil, Izrail. Jadi hari satu tu hari baik. Itu ilmu. Harinya tak kira, dia bermula daripada apa misalnya. Tapi kita buat tu, kita tengok hari bulan, tengok hari bulan lah. Hari bulan kita katakan 1, 2, 3, 4. Katakan bulan Islam 1, 2, 3, 4. Ha, 1, 2, okey. 3, 4, elakkan. Nanti 5, 6, okey. 7, 8, elakkan. Ha, begitu. Pasal hari bulan Islam tu, harinya tu. Lepas tu kalau kena pula hari satu ni, Jibrail misalnya kan, kena pula hari yang baik, misalnya hari apa, oh, tu lagi baguslah, dia ada berkatnya. Kalau yang ni pula kena pula hari Jibrail, Mikail yang menurunkan hujan pula, hari tu pula kena, dia ada pula hari-hari tu, ada hari yang panas, ada apa semua tu kan. Jadi kalau kena tu, itulah orang dulu dia diatur gitu. Jadi tidak sembarang redah aja, begitu main redah aja. Itu yang terjungkit sana, terjungkit sana. Dia susunannya tu. Pasal dia susunan, ialah alam ni, ni semua ada dia punya. Kalau ibarat satu kereta tu ya, tempat-tempat skru-skru tu semua ada di mana. Tak boleh nak salah letak tu. Skru sini dengan skru tayar lain, skru tayar, skru tayar saja. Kalau kita gambarkan benda yang kita buat dia pun ada dia punya sistem. Di dunia ni pun tentulah Allah lagi dia punya sistem tu, lagilah dia punya rapi. Tapi orang sekarang dia tak punya. Dah taruh je lah Ustaz. Memanglah taruh je. Jadinya susahlah nak menyelesaikan masalah. Okey, ada lain lagi, ada tergambar tak ni hal-hal gaib ni tau. Untuk ada yang siapa Haji Rusni suruh cerita tu kan yang Najahiyah, dia minta saya, Ustaz tolong bagi ceramah. Ustaz, saya pengerusi persatuan penduduk, dia kata kumpulkan sama sekali, Ustaz ceramahlah benda-benda yang gaib ni. Wah, saya kata dia kena yang panggil orang tua-tua, dia kata yang ada pengalaman yang tahu. Orang sekarang gaib ni dia tak percaya. Saya kata malam-malam tak sempat saya ji, tak maaf carilah ceramah lain juga. Dia ialah nak cerita benda-benda macam ni lah, yang wajib minum nabil ghaib, ghaib tapi wajib kita percaya. Jadi macam mana tu, kita tak nampak, tak tahu, tak wajib percaya. Itulah dia yang iman-iman tu macam tu. Ok, ada lain soalan ada? Ini ada soalan ni, ada orang tanya. Suami meninggal kata dibawa ke masjid, bolehkah si isteri pergi ke masjid? Sedangkan si isteri dalam iddah kata. Sekarang ni kalau meninggal kan dibawa ke masjid, maknanya dia mandi kapan tu semua sikit. Isteri boleh tak ke masjid? Sebab isteri tu dalam iddah kata. Yalah, kalau sekarang ni keadaannya tu kira bolehlah. Jangan timbul fitnah je lah. Dan tujuannya ke situ pun bukannya untuk bermakeup, untuk walaupun dalam iddah tu yang ihdad yang tak dibenarkan tu berbingking lah, kalau kata Banjar tu yang nak bingking gitu. Merah je bibir, hitam je mata. Suami meninggal, bukan itu kan, dia nak menghormati isteri, menghormati suami. Tak apalah, jagalah. Cuma batas-batas Islam tu dijagakan. Takkan pula tak sampai, tak boleh ke masjid, bolehlah pergilah. Tapi dengan batas-batas tertentu lah, jangan melebih-lebih apa dan sebagainya. Lepas tu timbul pula tu mungkin kalau dipanjangkan, boleh tak pula ke kubur pula? Kubur tu pun ikut juga keadaan. Jangan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Kalau sahabat duduk dalam kereta tu, duduk dalam kereta. Ataupun, iyalah, jangan sampai pula sana menangis-nangis sepuluh-sepuluh, meraung-raung dan sebagainya. Itu pak isteri lah. Dalam iddah ya, suami pasal sekarang semua dah diuruskan di masjid. Kita harap masjid kita pun kita adalah dia punya peraturan-peraturan apa semua kan. Okey. Mana boleh lah ya? Boleh lah, boleh. Lain-lain? Tak ada, tak ada, sekat itu dulu. Alhamdulillah. Malam ni tauhid kita jangan panjang-panjang lah.
Kalau fiqah boleh panjang. Tauhid dia satu tajuk tu jadilah. Bawa tajuk lain pasal dia i'tiqadi, keyakinan dan keimanan. Jadi kalau tak ada kita tangguh dengan surah Al-As.